Harmoni kenikmatan mie dan nasi telah hadir. Pertama di Indonesia, pop mie panas pakai nasi. Penawaran terpanas, mahakarya dari pengembang makanan terkemuka, Pop Mie More Group. Ayo! Hai! Jadi, apa sih penawaran terpanas hari ini? Jadi gini, gimana? Sabar. Ini ada konsep mie. Wih! Nasi. Wah! Terintegrasi dalam pop mie panas. Pakai nasi dengan rasa soto ayam. Yuk, kita lihat fasilitasnya. Wah, mereka bisa berenang dengan akrab ya. Benar sekali. Mie dan nasinya berenang-renang akrab dalam kuah soto gurih dengan beras beneran. Pop mie panas ini siap memanjakan lidah para penghuninya. Intinya soal rasa. Aksesnya 3 menit. Mie dan nasi siap dinikmati. Wow, adapun fasilitas andalannya. Di living room, mie dan nasi kompak tanpa repot ke dapur. Very, very enjoyable ya. Untuk aktivitas luar, penambahan nasi menawarkan keseruan tersendiri. Menakjubkan. Dari city view balkon, aroma sotonya tercium dan bikin malam tambah seru. Lovely. Untuk kenyamanan ini, harganya gimana? Oh, pop mie panas ini harganya sangat ringan, tanpa perlu DP. Wah, Senin harganya nggak naik dong, Mbak. Emang apa itu, Mbak? Oh iya. Kalau gitu, buruan ke minimarket dan supermarket terdekat ya. Yes, tunggu dulu. Segera dipasarkan pop mie panas tower 7, 8, dan 9. Semuanya sudah dilengkapi fasilitas keamanan super ketat sport. Mantap, menjaga mie dan nasi saat akan disuap. Handle kokoh sebagai wadah penjaga kuah. Ngomong-ngomong, ini apartemen punya siapa ya? Pop mie panas, beneran tambah seru. Saya kira punya Mbak Fony.